Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, lahul hamdu wa syukru kullu, yang telah memudahkan kita untuk bisa kembali berjumpa di sore yang baik ini dalam program pembelajaran bahasa Arab Maharatul Kalam, yang tentunya kita semuanya dalam kondisi baik, sehat, walafiah, dan semoga kita senantiasa berada dalam perlindungan dan penjagaan Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak lupa salat beriring salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, beserta orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan baik sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa budiman dan pendengar setia radio Suara Al-Iman yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali di program kita, ya, pembelajaran bahasa Arab. Dan insya Allah ta'ala di kesempatan sore yang baik ini kita akan menyelesaikan latihan demi latihan dari percakapan yang terakhir yang menjadi daras kita di pertemuan sebelumnya. Kita masih berada di wahdah yang ke-16, as-sadisata asyrata, dan percakapan yang berjudulkan Faturatul Kahraba di daras yang ke-91. Bisa kita lihat ya buku kita di halaman 365. Nah, ini percakapan yang terakhir kita pelajari di pertemuan yang lalu. Dan sebelum kita masuk pada latihan-latihan, baik itu latihan isti'ab, latihan mufradat, ataukah latihan kalam, maka untuk mengingat dan menyegarkan kembali ingatan kita dari apa yang sudah pernah kita pelajari dari percakapan tentang Faturatul Kahraba, maka baiknya kita untuk memurojaah ya dari percakapan tersebut. Baik, mari kita simak bersama ya percakapan yang berlangsung antara seorang suami dan istri ya, atau seorang bapak dan seorang ibu, terkait dengan faturatul kahraba, yaitu tagihan listrik. Qala al-abu, ya umma Ahmad, tada'afat faturatul kahraba'i hadha al-shahra. Al-ummu, la ajaba fi thalik, faqad asbahna nastahliku al-kahraba'a kathiran fi al-idha'ati wal-hasubi والمذياع والخلاط والفرن الكهربائي والغسالة والمكنسة الكهربائية وغير ذلك. الأب: ألاحظ أن الأولاد يتركون الأجهزة الكهربائية تعمل طول اليوم، وكذلك الإضاءة، وهذا تبذير. الأم: تكلمنا مع الأولاد كثيرا وقلنا لهم نحن نستهلك الكهرباء كثيرا جدا، وهذا يؤثر في ميزانية البيت، ولكن لا مستجيب لما نقول. الأب: لدي فقرة، نقول للأولاد إذا انخفض استهلاك الكهرباء فسوف نعطي كل واحد مكافأة. الأم: هيا نجرب هذا الأسلوب، وفي الشهر التالي
قال الأب ما شاء الله انخفضت فاتورة الكهرباء انخفضت فاتورة الكهرباء كثيرا. هذا الشهر أعتقد أن أسلوبنا نجح. الأم وأين مكافأة الأولاد؟ الأب سأحضرها معي إن شاء الله. Baik, percakapan yang barusan kita sampaikan yang terjadi ya, yang berlangsung antara seorang bapak dan seorang ibu suami istri ini terkait dengan tagihan listrik yang ternyata di awal bulan begitu tinggi nilai ya nominal yang harus dibayarkan. Mengingat banyak sekali perangkat-perangkat elektronik yang kurang diperhatikan. Dalam artian banyak di antara anak-anak mereka ya yang begitu saja memakai atau mengkonsumsi listrik menggunakan perangkat-perangkat elektronik dan dibiarkan tanpa dimatikan setelah penggunaannya. Terlebih terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan rumah tangga, kebersihan, atau bahkan terkait dengan masalah cuci-mencuci baju, serta urusan dapur pun banyak menggunakan listrik. Dan ini ya, inilah yang menjadikan mengapa tagihan listrik ke rumah keluarga tersebut itu naik ya tinggi nominalnya. Kemudian ada satu metode ya pendekatan yang disampaikan oleh seorang bapak ya kepada ibu, yaitu seorang suami kepada istrinya untuk bisa mengurangi tagihan listrik yang begitu tinggi, yaitu dengan cara memberikan reward ya, memberikan satu hadiah, satu bonus bagi anak-anak mereka yang bisa mengirit dan menghemat listrik dalam pemakaiannya. Dan yang terjadi di bulan berikutnya ya, tagihan listrik menurun, tidak terlalu tinggi nominalnya. Akhirnya si bapak ini ya, si suami memberikan satu bentuk reward kepada anak-anaknya, yaitu mukafaah dari hasil kerja mereka di dalam menghemat listrik. Baik, ini ya secara umum apa yang terjadi pada percakapan tersebut ya, antara seorang suami dengan seorang istri atau bapak dengan ibu yang berbicara tentang naiknya tagihan listrik yang ada di rumah. Kemudian kita akan berpindah di halaman berikutnya 366 yang mana di sini ada beberapa latihan. Ya, ada beberapa latihan. Yang pertama ada isti'ab. Latihan isti'ab ini dia ada dua model latihan. Kemudian ada latihan mufradat. Ini pun juga ada dua bentuk latihan. Dan yang terakhir insyaallah taala kita akan masuk di latihan kalam. Baik, untuk latihan isti'ab yaitu pengayaan, maka di sini latihan yang pertama mengatakan da alamata shawabi awil khata thumma sahihil khata. Letakkan tanda centang ya yang menunjukkan kata itu benar atau x khata yang menunjukkan kata itu salah, kemudian betulkan ya kesalahan tersebut. Ada 5 soal di tadribul awal dari latihan isti'ab. Soal yang pertama tadi dikatakan tada'afat faturatul ma'i hadha syahra. Hal hadha sahih atau la? Thaniyan tastahlikul usratu al-kahraba'a kathira. Hal hadhihi sahihah atau la? Thalithan la ta'malu al-ajhizatu al-kahraba'iyyatu tula al-waqti. Hal hadhihi sahihah am la? Rabi'an akhadha al-awladu mukafa'atan min al-ummi. هل هذه صحيحة أو لا؟ خامسا نجح أسلوب الأم والأب مع الأولاد. طيب طبعا هل هذه العبارة صحيحة أو لا؟ سننظر إن شاء الله تعالى بعد قليل. Ini latihan yang pertama dari istiab. Kemudian untuk latihan yang kedua, ya, di situ perintahnya mengatakan rattibil jumalat taliyah, ya, urutkan, ya, tertibkan kalimat-kalimat sempurna berikut ini kama waradat fil hiwar, sebagaimana yang telah datang ya urutannya sebagaimana yang ada di nas percakapan. Baik, kita baca
في الأول يقال قال الأب لكل واحد مكافأة، إذا انخفضت الفاتورة. ثانيا أعطى الأب لكل واحد مكافأة. ثالثا تستهلك الأسرة كثيرا من الكهرباء. خامسا نجح هذا الأسلوب مع الأولاد. وأخيرا خامسا يعني لأن الأولاد يتركون الأجهزة تعمل كثيرا. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 ini masih acak dari sisi urutannya. Kita diminta untuk mengurutkan alur cerita sebagaimana tertuang dalam percakapan sebelumnya. Baik, ini latihan yang kedua dari jenis istiab. Dan di sini insya Allah ta'ala tidak lama-lama kita akan buka satu layanan interaktif ya. Sehingga kita bisa belajar bersama dengan para kaum muslimin dan juga kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar juga, dimanapun Anda berada, yang insya Allah ta'ala kita sama-sama belajar dan memahami bahasa Arab ini. Baik, tidak lama-lama kita langsung aja membuka kesempatan layanan interaktif kepada Anda semuanya untuk belajar bersama kami di Studio Al-Iman, Surabaya. Nah, baik ya khotol iman, para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin mencoba latihan, yakni istiab bagian 1 dan juga latihan pertama dan yang kedua, bisa langsung menghubungi nomor interaktif kami melalui telepon WhatsApp di 0873-04-846. Kami ulangi 0873-04-846. Baik, kita angkat telepon yang sudah terhubung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari ibu siapa dan di mana? Ibu Yati di Mojokerto. Baik, Ibu Yati, ahlan wa sahlan. Silakan Ibu, tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'aman hadhihi? Ibu Yati. Ibu Yati Ustaz. Masya Allah, walhamdulillah. Kaifa haluk? Hal anti bi khair? Alhamdulillah, ana bi khairin. Masya Allah, yasurruna hadha al-ittisal min Mojokerto. Wa kaifa halu al-usra? Tayyibun? Bi khairin aydan. Alhamdulillah, Masya Allah. Ibu Yati. Lama kita tidak ketemu Ibu. Kemana aja Ibu Yati? Nah, Ustaz. Ibu sehat ya? Alhamdulillah, Masya sehat. Alhamdulillah. Baik, Ibu Yati, kita ada dua latihan. Di latihan istiab, latihan pertama dan latihan kedua. Ya, kami harap Ibu bisa menjawab semuanya dengan benar. Taya? Nah, tafadhali Ibu Yati. Barakallahu fiik. At-tadribu awal alamata khot sahih atau aw khata summa sahih al khata awalan tagal afat faturatul ma'i hadza syahra khata. Iya, nak. Sah, khata. As-sawab. Faturatul kahrabai. Naam. Sahih. Sanian. Tastahlikul usratul kahrabai kasiron. Sahih. Naam. Sahih. Salisan. La ta'malul ijtihazat. Ajhizatu. La ta'malul ajhizatul kahrabai. Yatu. Ya'yatu. Tawilal waqti. Tulal waqti. Tulal waqti. Nah. Sahih atau khata? Khata. Nah, khata. Khata.
Mahwa sahih? Mahwa sahih? Sahih. Ta'malul ajahizatul kahroba'iyatu tulal wakti. Naam. Hadha huwa sahih. Tayyib. Rabi'an. Rabi'an. Ahadal awladu mukafatan minal ami minal umi. Eh, nah. Sahih? Khata. Wasawab. Minal abi. Naam. Minal abi. Tayyib. Khamisan. Khamisan. Najaha aslubal ummu uslubal ummi wal abi ma'al auladi. Sahih. Naam, sahih. Masya Allah. At-tatribu sani. Naam. Ratibul jumalat taliyata kama waradat fi hiwari. Fil hiwari. Awalan. Tastahlikul usratu kasiran minal kahrobai. Naam. Sanian. Li'annal awlada yatrukunal ajahizata ta'malul kasiran. Naam. Sahih. Salisan. Kola abu dikulli wahidin mukafatan idhan hofadotil fatrotu. Naam. Satu rotu. Naam. Sahih. Rabian najahaha dal uslubu ma'al awlati. Naam. Wa akhira. Khamisan. Aywa. A'tol abu. Likulli wahidin mukafatan. Naam. Mumtaz. Masya Allah. Anti fi sawab. Fil ijabah. Syukran Ustaz. Afwan Ibu Yati. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nashkuru li Ibu Yati ala hadzal ittisal, ya, yang sudah menghubungi kami dan sudah menjawab tadribat yang ada di latihan istiab. Wa naqulu laha jazahallahu khairan katsiran. Baik, kita buka, ya, penelpon berikutnya untuk menjawab latihan pertama dan latihan kedua dari latihan istiab ini. Tafadhal, kita buka. Baik, para pemirsa dan para pendengar yang ingin mencoba latihan yang pertama dan yang kedua, monggo bisa langsung saja menghubungi nomor Aliman Center untuk berinteraktif bersama kami di 08 73 kali 04 kali 846. Baik, kita coba angkat yang mencoba tadi. Halo, assalamualaikum. Baik, dari ibu siapa dan di mana? Ibu Ani. Baik, Ibu Ani. Ahlan wa sahlan. Silakan, Ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani? Sa? Naam, Ustaz. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khairi. Masyaallah, alhamdulillah. Senang sekali Ibu rasanya bisa mendengar suara Ibu ini. Ibu sehat, keluarga sehat? Naam, Ustaz. Alhamdulillah. Kemana aja, Bu? Tidak pernah ketemu nih, Bu. Alhamdulillah. Iya.
Kemana aja Ibu? Kan tadi Ustaz. Sayanya yang sering izin Bu ya. Baik, Ibu Ani. Ma'zira 'ala dzalik. Wala 'ala al-'udhru maqbulun 'indaki. Ya, semoga dimaklumi ya. Karena beberapa pertemuan kita lagi ada uzur, belum bisa live. Dan alhamdulillah di sore ini kita bisa berjumpa kembali Ibu Ani. Baik, Ibu Ani, ya sehat ya. Sekarang kita berada di latihan istiab Ibu, latihan pertama dan juga latihan yang kedua. Kita persilakan kepada Ibu Ani. Bismillah. Istiab. Atribatun awalu. Doa lamata sohih au khoto summa sohihil khoto. Awalan ado afat faturatul mai atal syahri sahro khata ma huwa sahih aywa ado afat faturatul kahrabai atal sahro na'am tsaniyan astahlikul usratul kahrabai kahraba'a kasiron sahih. Naam, sahih. Talisan latak malul adzizatul kahrabaiyatu tuwilal wakti. Otok wasohe. Naam. Tak malul adzizatul kahrabaiyatu tuwila ayaumi. Tayyip, tamam. Naam. Sah. Rabian? Rabian. Aku dal awlatu mukafaatan minal umi. Kotok. Khata aywa pasohi akhadul aulatu mukafaatan minal ablu. Naam sahih. Kamisan nadaha uslubul ummi wa abi ma'al aulati sahih. Naam sahih, mumtaz. At-tadrib ats-tsani. Tasrib usani roti pil jumalat taliyata kama warotati iwari. Nah. Awalan tas tahlikul usrotu kasiron minal kahrobai. Nah. Tanian li'ana awlada ya trukuna adzizata tak malul kasiron. Naam, sahih. Salisan kolal abu dikuli wahidin mukafa'atun idan jafat khofat khofatut. Naam. Til faturotu. Naam. Rupian. Nadaha hatal uslubu ma'al aulati. Nah. Pemisan aktol abu likuli bakitin mukafaatan. Nah, mumtaz. Masya Allah alaik. Barakallahu fiik, Ibu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada Ibu Ani yang ada di Rungkut, Surabaya. Jazakallahu khairan yang sudah bergabung bersama kami di Studio Aliman Surabaya. Baik, sebelum kita beranjak ke latihan berikutnya, ya coba kita akan periksa, ya akan kita cek apakah ada satu penelpon lagi yang sedang antri di belakang Bu Ani. Kita coba ya Mas Ahmad untuk kita cek apakah ada. Kalau enggak kita lanjut di latihan berikutnya. Baik, bagi para pendengar dan para pemirsa yang ingin coba latihan
melalui sesi interaktif langsung dapat menghubungi nomor Aliman Center di 0873x04x846. Baik, nampaknya belum ada. Belum ada? Baik. Kita akan lanjut di latihan mufradat. Ya, di latihan mufradat. Dan di latihan mufradat ini, kita sebenarnya ada dua model latihan. Yang pertama itu tentang melengkapi ya satu kalimat sempurna, yang mana perintahnya mengatakan uktubul kalimatil munasibah fil faragh, yaitu tulislah satu kata yang tepat di titik-titik di bawah ini. Tentu ya di sini kita harus berpikir ekstra untuk bisa menebak satu kata yang sesuai dengan kalimat yang sudah mengisyaratkan. Contohnya seperti ini, nomor satu ya, asyai'ul ladzi nunadzifu bihil bait, ya, sesuatu yang kita pergunakan untuk membersihkan rumah. Nah, apa itu kira-kira? Nah, satu kata kita sampaikan sebagai jawaban dari soal yang pertama, ya. Demikian pula selanjutnya di nomor yang kedua, yang ketiga, sampai nomor yang keenam. Nah, kemudian untuk yang tadribut tsani, latihan yang kedua, ya. Di sini dikatakan hati minan nasi kalimatin bima'na ma yali, ya. Datangkan ya dari nas, artinya dari nas percakapan yang sudah kita bahas, yang sudah kita pelajari dan kita murojaah tadi ya di awal pembelajaran kita. Kalimatin ya, kata-kata yang memiliki makna seperti yang ada di soal-soal ini. Ya, seperti nomor 1 al-hasibul ali. Kemudian nomor 2 zada. Nomor 3 ra'yun. Nomor 4 kullun. Nomor 5 jaizatun. Kemudian nomor 6 naqasa, ya. Nah, dari sini ya kita nanti diminta untuk mendatangkan kata yang lain yang memiliki makna yang sama, ya. Tentunya ini sesuai dengan apa yang ada di nas hewar yang sudah kita pelajari. Baik, untuk latihan pertama saya kira ini sudah bisa difahami. Ya, kita diminta untuk mendatangkan satu kata yang sesuai dengan pernyataan di setiap nomornya. Untuk latihan yang kedua, kita diminta untuk mendatangkan satu kata dari nas hewar yang memiliki makna yang sama dari kata-kata yang disebutkan dari nomor 1 sampai nomor 6. Baik, latihan mufrad ini merupakan latihan yang menantang bagi kita untuk berpikir dengan jeli dan mengamati dengan teliti dari kata-kata yang hendak kita pakai sebagai jawaban sesuai dengan perintah masing-masing latihan pertama maupun latihan yang kedua. Baik, langsung saja kita kembali membuka kesempatan bagi para Anda semuanya, pemirsa Budiman dan pendengar secara di suara Al-Iman, serta dimanapun Anda berada dari kalangan kaum muslimin dan juga kaum muslimat, untuk bergabung bersama kami di pembelajaran bahasa Arab, ya, Maharatul Kalam di Studio Al-Iman, Surabaya. Nah, baik, ikhwat Al-Iman, kita berlanjut ke latihan yang lain. Nah, yakni masih ada dua latihan di bagian mufradat. Bagi Anda yang ingin mencoba latihan dan ingin berinteraktif untuk kaum muslimin semuanya, mungkin untuk Ibu Yati dan juga Ibu Ani tadi yang sudah mencoba di latihan yang pertama, mungkin bisa menelpon kembali langsung saja melalui Al-Iman Center di 0873x04x846. Baik, kita angkat telepon yang sudah terhubung. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari siapa dan di mana? Umu Abdillah Solo, Ustaz. Baik, Umu Abdillah di Solo. Ahlan wa sahlan. Silakan, Ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'na wa Ummu Abdillah. Ustaz, Ummu Abdillah. Masya Allah.
Hal saut wadih indaki? Suaranya jelas Ibu di sana? Wadih, alhamdulillah. Baik Ibu Ummu Abdillah, kita sekarang di latihan mufradat. Ya. Kita punya latihan pertama dan latihan yang kedua. Ibu siap? Ya, sangat. Anti musta'iddah? Ya, sangat. Baik. Insyaallah, sangat. Naam, naam. Nufaddiluki, barakallahu fik. Ya, ya, barakallahu barakallahu sangat. Mufradatun, tatribul awal. Uktubil kalimata munasibata fil farogi. Awalan. Ayul ladzi tunadzifu bihil baita al-miknasata. Al-miknasatu. Naam. Al-miknasatu. Naam. Benar, Ustaz. Sahih. Sahih, Ibu. Sanian. Iwa. Asyai'ul ladzi nasma'u bihil ahbara al-idha'atu. Naam, sahih. Al-idha'ah. Salisan asyai'ul ladzi asna'u bihi asirul fakihati membuat jus buah. Lupa lah namanya alatnya. Fil hiwar mawujud. Di percakapan itu ada. Untuk membuat jus buah itu, Ustaz. Iya, itu alatnya apa disebut? Di percakapan alatnya itu ada. Lupa, Ustaz. Alatnya lupa namanya. Ayo, apa? Ini belum ketemu, Ustaz. Belum ketemu. Halamannya belum ketemu. Halaman berapa, Ustaz? Halaman 365. Ya, 365. 365. Iya. Di yang pertama, ya, ucapannya al-um, dia mengatakan la jaba fi dzalik. Faqad asbahna nastahliku al-kahraba'a katsiran fi al-idha'ati wal hasubi wal mithya'i wal khallati. Apa kira-kira? 365 tadi. Ketemu? Tiga, enam, lima, tadi ya, Ustaz. Iya, bahasa kita apa? Blender. Blender, blender Ustaz ya? Iya, blender. Ketemu? Iya, fil Arabiyah. Al. 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 Kha. Al. Kha. Khafas. Al khafadu. La 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 la. Al khallatu. Al khat. Wajadti fil idha'ati wal hasubi wal midya'i wal khallati. A'idha'atu, Ustaz. Bukan. Setelahnya lagi, setelah midya'. Apa? Ketemu? Belum, Ustaz. Iya. Jadi alat yang biasa kita pakai untuk buat jus buah itu adalah al-khallatu. Apa? Al? Al-khallat, Ustaz. Naam, al-khallatu. Al-khallat. Naam, khallat. Al-Khalatu. Naam. Al-Khalatu. Iya, sah. Al-Khalatu. Naam. Baik. Sekarang nomor berapa? 4. Nomor 4. Naam.
Asyai al-Rabi'an Asyai ul-Ladhi Tarsilu bihil malabisa Iya. Walgusalati. Walgusalati. Naam. Walgusalati, Ustaz. Naam. Walgusalati, Ustaz. Naam. Al-Ghussalatu. Khamisan? Khamisan. Asya'ulladhi tatbuku bihi to'ama. Saat-saat yang untuk bikin makanan. Apa kira-kira yang ada di percakapan tadi? Tadi kau lagi yasrubina ula yaun ini. Hasubi wal hasubi sadar. La hasub dia laptop atau komputer. Wal kurnil. Ya. Kharobiyati. Kharobiyati itu itu ya. Al funan al fun kon fun fun al fur furni al furni sa al furnu al kahraba iyu al kahraba i al kahraba iyu al furnu al kahraba iyu al kahraba i ustaz naam naam sadisan Asyai'ul ladzi usahidu bil akhbaro. Satu yang kami menyaksikan dengannya berita. Talfizu saat ya. Nah, telfaz. Talfizu. Telfazu. Telfaz. Atau televisiun. Baik. Telfazu. Nah. Telfazu. Baik. Nanti kalau ila tadrib tsani, kita berpindah ke latihan yang kedua. Taib, Asif. Iya, nampaknya terputus ya, Mas Ahmad. Coba kita kembali membuka kesempatan bagi yang lain, Mas Ahmad. Baik, Ustaz. Kita buka kembali untuk para pemirsa dan juga para pendengar yang ingin mencoba latihan Mufradat, latihan pertama dan kedua. Bisa langsung menghubungi nomor interaktif Aliman Center di 0873x04x846. Baik, halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ibu siapa dan di mana, Ibu? Ibu Yati, Mas Kato. Ibu Yati kembali, baik. Silakan, Ibu. Nah, Ibu Yati kembali ya terhubung kita. Sekarang di latihan ya. Mufradat, Ibu ya. Pertama dan latihan ya. Yang kedua. Nah, tafadhal Ibu Yati. Barakallahu fiik. Mufradat. Tadribul awal. Uktubil kalimatal munasibata. Fil farawi awalan as-sayyul ladzi nunadzifu fihil baita al-miknasatu nah sanian as-sayyul ladzi nasma'u fihil akhbara Al-Midya'un. Nah, Al-Midya'u. Salisan. Sayyuladhi nasma'u bihi hasirul faqihati al-Khollatu. Nah. Rabi'an. Sayyuladhi nasilu bihil malabisa al-Ghusalatu. Nah. Khamisan as-sayyul ladzi yadbahu natbuhu tu'ama.
natbahu bihit to'ama al-farnu kahroba'iyu. Nah, sah. Sah, Lisan? Lisan. Sayyulladhi nusahidu bihil akhbaro at-tilfazu. Nah, mumtaz. Tayyip. Tadrib utsani. At-tadrib utsani hati minan nasu kalimati bimakni mayali. Nah. Al-hasibul ali. Mm-hmm. Ini maksudnya. Maksudnya kita diminta. Kita diminta untuk mendatangkan kata yang artinya sama dengan nomor 1, 2, sampai 6. Yang mana kata itu kita jumpai ada di nas percakapan. Al-hasibul ali. Kira-kira apa? Dua adawatun li... Mohon maaf Ibu Yati. Al-katubi niyatun lil bahsi an maklumatin wa irsalir rosaila wa tahzinil maklumati wal bayanati wa ghairu dzalik. Masya Allah. Baik, Ibu Yati, ya mungkin ini agak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau latihan yang kedua, kita diminta mendatangkan kata yang sama, yaitu sinonim. Namun sinonim ini sinonim dari nas percakapan. Seperti nomor satu nih, al-hasibul ali. Maka di percakapan kita jumpai ada kata al-hasub. Nah, itu sama. Nah, di situ. Jadi kita mencari kata yang sama artinya dari nas percakapan. Seperti itu. Sinonim ya, Ustaz. Betul. Cuma ini sinonimnya harus ada di nas. Ya kan, kalau di nas tadi disebutkan apa? Al-hasub. Nah, berarti ini al-hasibul ali. Begitu. Nah, sekarang kita nomor 2, zada. Apa kira-kira yang tepat? Zada. Yang di nas kira-kira yang kita jumpai satu kata yang memiliki makna zada itu apa? Tada'afa. Iya, betul. Tada'afa. Iya, tada'afa. Baik. Salisan. Apa di situ? Salisan. Iya. Ro'yun. Nah. Uslub. Apa, Ibu? Uslub. Bukan. Bukan. Ra'yun bukan. Pikiran. Ide. Uslub apa bukan, Ustaz? Bukan, Ibu. Kata si Bapak, ladayya nukta-nukta. Naqul lil awlad, idza khafadha istihlakul kahraba. Fikratun. Aywah, sahih. Fikratun. Naam. Fikratun. Rabi'an. Kullun. Rabi'an. Kullun. Kullun setiap. Bentar, Ustaz. Setiap anak. Setiap ya, Ustaz, artinya. Naam, setiap. Kul wahidin. Kullu wahidin itu masing-masing.
ya kan? Setiap masing-masing anak. Tapi kalau kullun, ya, secara umum itu berarti banyak. Nah, ada nggak di sini kata-kata yang menunjukkan seperti itu? Apakah? Kasuran. Tidak ada? Atau ada? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada, Ibu. Baik, kalau begitu yang mendekati. Ya. Yang mendekati dari kata kul yang dimaksudkan di nas ini adalah apa tadi? Kul wahid. Kul wahidin. Nah, baik. Jadi itu yang paling mendekati. Berikutnya, nomor 5. Khamisan. Nomor 5. Jaizata. Jaizatun. Iya. Jaizatun. Hadiah. Apa ya? Yang tadi itu, ya, idenya si bapak tadi, dia mau ngasih apa? Fasafa nu'ti kulla wahidin. Kulla wahidin. Nukta-nukta, apa itu? Mukafa'atan. Nah, mukafa'atun. Muka fa'atun. Baik. Artisan. Nakoso. Nakoso itu apa, Ustaz? Nakoso berkurang. Nah, kata si bapak apa? Masya Allah. Nukta-nukta. Ketemu? Khafadat. Naam. In khafadat. In khafadat. Naam. In khafadat. Nah, itu berarti in khafadat artinya apa? Naqasa. Berkurang. Naam. Berkurang. Baik. Naam. Kalau Ibu bertambah, yang... Ustaz, apa, Ustaz? Gimana? Kalau bertambah. Bertambah. Zada. Tadi. Zada. Zada. Zada tadi ya. Tada'afa. Tadi yang sudah kita jawab. Ya, Ustaz. Naam, Ibu Yati. Syukran, Ustaz. Afwan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kami ucapkan kepada Ibu Yati jazakallahu khairan yang sudah bergabung untuk kedua kalinya dengan kami di Studio Eliman Surabaya. Baik, kita buka satu penelpon lagi, Mas Ahmad, ya. Insyaallah ta'ala. Baik, silakan Mas Ahmad. Baik, Mas Ahmad, dimanapun Anda berada, kita mesti memberikan satu kesempatan lagi bagi Anda yang ingin mencoba latihan mufradat, yakni latihan satu dan kedua. Bagi Anda yang ingin mencobanya, bisa langsung menghubungi nomor interaktif kami di 08-73-04-846. Baik, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari siapa dan di mana, Ibu? Halo, Bu Ani. Baik, Ibu Ani di Surabaya, silakan, Ibu. Ibu Ani kembali terhubung dengan kami, Ibu. Suara saya jelas dari sana, Ibu. Jelas ya suara saya? Naam. Baik, Ibu sudah siap untuk menjawab latihan pertama dan kedua? Sudah siap? Insya Allah, Ustaz. Baik, tafadhali Ibu Ani. Barakallahu fiik. Mufradatun. Tatribu awal. Uktubil kalimat tal munasibata. Bil farogi. Awalan. Sayyul ladzi. Tunadofu. Tunadofu bihil baiti. Ma huwa? Yusama. Ustaz.
Pakai isama, Ustaz. Enggak, langsung aja katanya apa? Ya, sesuatu yang kita pakai langsung untuk bersihin rumah. Apa? Bendanya Ijil apa? Baiti, al-miknasatil kahro bi'iyati. Al-miknasatul kahroba iyatu. Boleh, berarti pakai vacuum cleaner ya, sapu listrik begitu. Nah, atau sapu biasa, al-miknasatu, boleh. Nah, tanian. Tanian. Sayul ladhi nasma'u bihil ahbari. Akhbara. Akhbaro. Al-midya'i. Naam, sahih. Al-midya'u. Talisan. Al-midya'u. Talisan. Asai'ul ladhi nasna'u. 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 Bihi asiron. Asiron. Pagi hati. Al-khalatu. Naam, al-khalatu. Tayyib. Rabian. Rabian. Asai'ul ladhi naksilu bihil malabisa. Naam. Al-ghusalati. Naam, al-ghusalatu. Sahih. Khamisan. Khamisan. Asai'ul ladhi nadbahu bihil to'ama. Al-furni. Naam. Al-kahrobi. Ayi. Naam, al-kahraba'iyyu. Al-furnu al-kahraba'iyyu. Al-kahraba'iyyu. Naam. Nomor berapa sekarang Ibu? 6 ya? Sadisan. Sadisan. Asai'ul ladhi nusaitu bihil ahbaro. Al-televisiuna. Naam. Al-televaz atau televisiun. Taib. Al-tadribut thani. Al-tadribut thani. Adi minan nusul. Nusi kalimatin dimakni mayali. Naam. Al-khasibul ali. Apa? Kasuba. Naam, al-hasubu. Sahih. Al-kasubi. Naam. Thanian. Al-kasubu. Thanian, zada. Tada'afat. Naam, tada'afa. Tayyib. Thalisan. Thalisan. Ra'yun fikratun. Naam, fikratun. Rabi'an. Rabi'an. Kulli. Kullun. Kullun. Apa kira-kira? Kullun kan semua. Kalau kullu wahidin masing-masing. Katiron, Ustaz. Bukan. Lebih tepatnya al-aulad. Kullun semua yang akan dikasih apa mukafa'ah sama bapak. Yang dimaksudkan siapa? Anak-anak, kan? Apa mukafa'ah sama bapak? Nah, itu berarti maksudnya al-aulad. Begitu. Al-aulad. Nah. Karena kata kullun ketika dia berdiri sendiri, itu artinya semua. Nah, semua yang dimaksud di percakapan itu siapa? Anak-anak, kan begitu. Nah, semua yang dimaksud di percakapan itu siapa? Anak-anak, kan begitu. Tayyip, kita lanjut. Khamisan. Khamisan. Jaizata. Jaizatun. Nah. Jaizatun.
Mukafa'atun. Naam, sahih. Mukafa'atun. Sadisa? Mukoso. Naam. Sadisan. Nakoso. Mm-mm. Inkofadot. Naam. Inkhafadha. Sahih. Masya Allah. Inkofadu. Naam. Barakallahu fiik Ibu Ani. Baik, Ibu. Ada yang tanyakan mungkin? Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ibu Ani yang sudah terhubung kembali untuk yang kedua kalinya bersama kami di Studio Aliman Surabaya. Dan kepada semuanya kami ucapkan jazakunallahu khairan kathiran yang sudah berpartisipasi, yang sudah berusaha dan menyimak dari pembelajaran kita, ya, bahasa Arab, Maharatul Kalam di pertemuan sore yang baik ini. Mengingat waktu kita begitu terbatas, ya, dan saatnya kita harus undur diri, tentu dengan berat hati kita harus berpisah untuk sementara waktu, dan insya Allah Ta'ala kita akan kembali di pekan depan, biiznillah, semoga Allah mudahkan, ya, di hari yang sama, di jam yang sama tentunya. Wa akhirul kalam anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.